lagi ada food entertainment setting. Kita masuk yuk. Ini gengs, kita lihat ya gengs. Ya lampunya jelek banget. Macam-macam makanan ada di sini gengs. Soundtrap is the easiest way of producing music. Simply select an 808 kick, add some sizzling hi-hats, add some weirdness with this broken body. Ini ada Subway juga, gengs. Ada Wendy's tadi di sana. Cuman aku enggak beli. Starbucks, aku juga sebenarnya pengen nyobain Starbucks di sini, cuman nanti aja deh. Ini aku lagi balik ke hotel ya, gengs. Karena kalau di sini tuh banyaknya kayak klub-klub hiburan malam tuh banyak, game berjejer di sini. Tapi aku enggak deh, takut. Soalnya aku belum pernah ke tempat lobby.
tempat asing, jadi kayak agak worry aja sih. Lebih baik jaga-jaga gitu, gengs. Kayak kafe-kafe live musik. Tadi kan udahlah, itu sama aja, anggap aja itu kafe live musik. Walaupun itu cuma bazar, gengs. Sudah sampai lagi kan, deket banget. Ini hotel aku tuh sebenarnya letaknya strategis, dekat tempat ramai gitu, gengs. Sebenarnya tempat pariwisata di Manila itu ada yang bagi yang pecinta alam itu bisa ke pulaunya ya, gengs. Pulaunya itu bagus-bagus banget, indah-indah banget. Tapi kalau aku cuma di daerah kotanya aja.